Selamat datang di channel Inspirasi Kebaikan. Hari ini kita akan menyusuri kelenteng berusia 373 tahun atau sejak tahun 1650 di kawasan Petak 9, Glodok, Jakarta Barat. Tepatnya di Kali Belandongan, Jalan Kemenangan 3, Gang 6, nomor 97. Wihara ini atau kelenteng ini memang tidak sepopuler tempat ibadah lainnya di sekitarnya seperti Wihara Dharma Bakti atau Wihara Tua Sebeo yang berada tidak jauh dari sana. Namun, wihara ini ternyata menyimpan nilai sejarah tersendiri bagi keturunan Tionghoa di Jakarta, khususnya yang tinggal di kawasan Glodok dan sekitarnya. Diceritakan, wihara ini didirikan setelah terjadinya sebuah tragedi yang suram yang menimpa keturunan Tionghoa kala itu. Peristiwa itu dikenal dengan nama Geger Pecinan. Ketika itu, Jakarta persis pada bulan Oktober tahun 1740 terjadi pembantaian sadis pada orang Tionghoa Jakarta. Sekitar 10.000 orang Tionghoa, baik laki-laki, perempuan, orang tua, muda-mudi, dan anak-anak dibantai dengan sadis oleh tentara Belanda pada saat itu. Akibat pembantaian itu, sebagian besar orang Tionghoa yang bermukim di Batavia, Jakarta kala itu, dan Jawa Barat melarikan diri ke daerah sekitar Jawa Tengah. Setelah peristiwa itu, wihara ini pun didirikan dengan nama Tan Seng Ong. Dalam sebuah catatan yang dipamerkan di dinding wihara, Tan Seng Ong disebut lahir pada tahun 657 Masehi atau pada saat masa dinasti Tang. Ia merupakan seorang pejabat militer dan pendiri daerah Changzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. Pemujaan pada Tan Seng Ong sendiri dimulai dari kaum imigran Hokkien bermarga Tan atau Chen yang berasal dari Changzhou dan Quanzhou. Ikuti terus penelusuran kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mengunjungi, melihat ya, ada apa saja di dalamnya. Dari kelenteng ini kita lihat pada altar, pada saat kita memasuki pintu gerbang utama, kita akan disambut oleh pemujaan altar Tikong atau Tian Tikong, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sini ada patung singa dua ya. Kemudian kita akan lihat ke dalam lagi, menelusuri ada apa saja di dalam wihara tersebut ya. Di sini ya, terletak menjadi tiga bagian ya, bagian tengah, kiri, dan kanan. Kita bisa melihat di sini ada penjelasan wihara tanda bakti ya, sejarahnya dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini pun ada semacam surat sejarah tentang Tan Seng Ong atau Tuan Guan Kong dalam bahasa Hokkien ya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian di sebelah, kita akan ke tengah dulu, melihat di sini ada rupang langsung dari altar daripada dewa Tan Seng Ong ya, atau pejabat militer di daerah Fujian pada saat itu ya. Ini adalah altar pemujaan utama dari wihara ini ya. Kemudian di sini kita lihat kembali, ini masih asli tampaknya ya, dalam altarnya kaicang altar. Kemudian ada lukisan, ini tulisan Mandarinnya, tampaknya masih asli. Kemudian kita melihat ke belakang ya, di sini aulanya cukup besar sekali, dan di belakang juga ada tiga bagian ya, ada kolam ikan koi, di sini cukup bagus ya untuk berfoto-foto, sangat instagramable. Kemudian kita lihat ke tengah, oh di sini ada ruang ibadah atau kebaktian ya, untuk khususnya Buddha ya, Buddha Tridharma atau Mahayana atau Theravada. Kalau kita lihat dari lambang swastika di sini, lebih condong ke Tridharma ya. Oke guys, kita lihat di sini ada gambar Sang Buddha tadi ya, ada altar Buddha. Ini ada gambar Buddha di sebelah sini. Kemudian di sebelah kiri kita lihat di sini ada altar pemujaan dewa Taishan Loching ya, dan lain-lain ya. Di sini kita bisa lihat ada Kuan Im Posat, nanti kita lihat. Kemudian di sebelah kanan ini adalah aula ya, aula belakang. Kemudian di sebelah kanan kita lihat ada apa. Nah, ini ada gambar wujud Kuan Im Posat, dan di sini ada altar pemujaan untuk dewa rezeki ya, untuk Jensen, dan juga ini saya kurang lihat, ini ada Kuan Kom, sepertinya ada dewa bumi untuk dipakung ya, dan ini ada macan pengawalnya dewa bumi. Kita lihat ya, cukup bagus dan artistik ya, bisa cukup tertata rapi, bisa kita berfoto-foto santai ya. Di sini ada kolam ikan koi, kemudian ada gambar dewa dewi di belakang.
Oke, selanjutnya kita kembali ke bagian depan sebelah kanan dan kiri. Kita belum lihat ya, di sini ada lukisan naga yang dipahat. Nah, ini sebelah kanan ada satu ruangan tempat pemujaan untuk altar dari Kuan Im Bodhisat dalam wujud tangan seribu ya, atau biasa kita sebut dengan Chainsaw Kuan Im ya. Ya guys ya, di sini ada pengawal dari Kuan Im Bodhisat, Wei Tuo Bodhisat ya, sebagai pelindung Dharma, dan di sebelah kirinya adalah Kuan Kong ya, atau Satya Satya Dharma ya, sebagai pelindung Dharma. Ini adalah di sebelah kanan dari pintu masuk ya, yang tadi kita lihat. Sebenarnya wihara ini cukup sangat bagus dan cukup besar ya, untuk wilayah untuk lebarnya cukup baik ya, cukup besar sekali kalau kita lihat. Nah, sekarang kita akan melihat dari sebelah kiri ya, ada altar pemujaan apa di sini. Di sini ada, kita lihat satu ruangan ya yang di dalam. Coba kita lihat lebih dekat ada apa di sini. Ini sepertinya Dewi Samudra ya, atau Mas Copo ya, ini kalau kita lihat ya. Ya, ini adalah altar pemujaan Dewi Mas Copo atau Dewi Samudra ya, penguasa laut ya. Nah, di sebelah kanan adalah pemujaan, altar pemujaan dari 8 dewa atau Patsien ya. Jadi cukup lengkap ya di sini. Silakan berkunjung ke wihara ini, alamat lengkap akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Jangan lupa ikuti terus inspirasi kebaikan, like, komen, dan subscribe guys. Terima kasih.